warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back with me, Miss Atika Cahya. Welcome to Ninth Grade. Selamat datang di kelas 9. Walaupun di awal pembelajaran, kelas 9 harus dilalui dan ditempuh dengan pembelajaran jarak jauh. In this video, we will learn about expression of congratulation and celebration. Apa sih sebenarnya expression of congratulation and celebration? Expression of congratulation adalah ungkapan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami atau mendapatkan sesuatu yang membuat hatinya bahagia atau sebuah kepuasan. Jadi bisa dibilang expression of congratulation adalah ucapan selamat. Pasti kalian pernah kan ya mendapatkan ucapan selamat dari seseorang. Contohnya mendapatkan ucapan selamat atas kesuksesan atau mendapatkan juara. Jadi kita mendapatkan ucapan selamat dari teman kalian. Contohnya bisa kita lihat di sini. Contoh yang pertama, kita bisa pakai kata happy. Happy birthday, happy Islamic New Year, happy holiday. Nah, selain itu ada nih ungkapan yang bisa dipakai untuk menyatakan hari jadi sesuatu. Misal hari jadi sebuah sekolah, hari jadi sebuah perusahaan, atau hari jadi sebuah instansi. Nah, apakah mungkin kita bilang happy birthday sekolahku? Kan gak mungkin ya, makanya kita pakai yang namanya happy anniversary. Happy sambut anniversary SMP Biru contohnya. Nah, selanjutnya ekspresi apa lagi yang bisa kita gunakan untuk menyatakan selamat kepada seseorang? Lihat di sini. Ada ungkapan I must congratulate you on your success. Maksudnya saya harus mengucapkan selamat kepadamu atas kesuksesanmu. Selanjutnya ada ungkapan I would like to congratulate you on apa misal? I like to congratulate you on your achievement. Saya mengucapkan selamat atas pencapaianmu. Nah, saya ada satu lagi ekspresi yang bisa digunakan untuk menyatakan selamat. Seperti ini. It was great to hear about myself. It was great to hear about your doctor success. Misal. Nah, sudah jelas perihal menyatakan selamat atau memberikan selamat kepada orang lain. Selanjutnya bagaimana ya kalau semisal kita mendapatkan selamat, bagaimana kita meresponnya? Semisal kita dapat ungkapan Devi, I congratulate you on your wedding. Jadi kita bisa menjawabnya dengan thank you so much. Nah, saya akan menampilkan sebuah dialog terkait sudah jelas kan? Nah, berarti hari ini kita selesai belajar tentang expression of congratulation and action. Jadi, manakah ekspresi yang digunakan oleh Kamil untuk menyatakan selamat kepada Raffi? Sudah jelas kan? Nah, berarti hari ini kita selesai belajar tentang expression of congratulation and celebration. Insya Allah mudah kan? Nah, kalian bisa menerapkannya di rumah, memberikan selamat atau mengapresiasi kepada orang lain. Jadi silahkan diterapkan di rumah kalian sembari menunggu pandemi. Okay, enough for material about expression of congratulation and celebrations. Thanks for watching. See you on the next video and bye-bye. Assalamualaikum.